Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Baik, teman-teman dan saudara-saudara semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin menyampaikan salah satu cara agar kita bisa menampilkan ya halaman postingan website kita, postingan misalnya ini contohnya saya ini ya, saya punya halaman ini ya, postingan ini. Kita ambil salah satu misalnya. Oke, terus ini kita copy ya. Copy ya. Kemudian kita sini ya, appearance menu, kemudian lihat sebelah sini ada page, ada post, ada custom links. Nah, pakainya yang custom links. Kemudian URL-nya diganti yang tadi, yang dari postingan. Kemudian ini namanya, kita buat namanya. Misalnya saya buat jasa web. Misalnya saya buat jasa web. Murah misalnya. Nah, let's add new ya. Ini kan udah muncul di sini ya, jasa web murah. Nah, ini coba kita cek. Ini boleh diganti ya ininya, warnanya. Misalnya gini, kemudian sudah di save. Kemudian kita reload aja ininya. Yang tadi kita reload website kita. Ini udah aja ya, jasa web murah. Nanti kalau diklik berarti masuk ke halaman postingan punya kita seperti ini. Nah, ya. Jadi ini ada page di sini atau menu. Tapi kalau diklik kemudian jadi ke halaman postingan kita. Kemudian kalau kita tidak jadi ya, misalnya kayak saya tadi tidak jadi, tinggal dihapus saja. Hapus, misalnya ini juga saya belum ini, saya hapus misalnya kan. Atau yang lain-lainnya ya, yang kita memang belum mau pakai gitu ya. Ini gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Sekilas info terkait dengan menjadikan ya postingan kita berada di page atau halaman menu ya. Itu mungkin sekilas tipsnya ya. Terima kasih. Bisa juga kalau kita mau pakainya ini ya, page ya. Ini ya. Misalnya, tapi saya lebih kalau untuk yang melingkan seperti tadi ya ini pakai custom links itu. Bisa juga pakai kategori, kita buat kategori. Mungkin itu saja sementara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.